tahu banyak soal Rini. Nampaknya Devan telah memojokkan Suci KW untuk membongkar di mana sebenarnya Rindu berada. Begitu juga dengan Errol, dia memaksa Suci untuk berterus terang tentang keberadaan Rindu. Nah, tentu saja Rindu tak mungkin berterus terang. Dan yang paling mengejutkan di sini, Papa Devan datang untuk melamar kembali Rindu. Saya hidup sama Devan. Nah, tentunya hal ini adalah yang sangat dinantikan oleh Rindu KW. Namun apakah akan terlaksana? Jadi siapapun, apalagi orang-orang yang aku sayang, aku mohon. Dan di sini kembali ya, Suci KW bertemu dengan Nancy dan dia meminta Nancy untuk tidak menyakiti orang-orang yang dia sayang. Siapa mereka? Dan kemudian ada keberadaan orang asing yang mendatangi rumah Errol. Siapakah kira-kira dia ya? Tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Rindu. Bukan Rindu, jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan dukung terus sinetronku. Terima kasih, bye-bye.